Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka tersebut banyak kengerian dan siksaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka. Dengan begitu, tentunya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Namun ada kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka hanya karena sejari kertas. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseret menuju ke neraka. Kemudian Nabi Adam AS segera memanggil Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad." Rasulullah SAW pun menjawab, "Selamat datang wahai bapa semua manusia." Kemudian Nabi Adam AS berkata, "Ada seseorang dari umat Rasulullah SAW yang diseret menuju ke neraka." Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, Rasulullah SAW pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam AS pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah SAW mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya, "Wahai malaikat, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Namun setelah itu terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW meminta malaikat untuk mengembalikan orang tersebut untuk ditimbang. Lantas para malaikat tersebut segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu, dan ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil secarik kertas dari saku beliau dan meletakkan secarik kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula, amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik menjadi lebih ringan, di mana kini amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, hingga ia merasa sangat bahagia. Orang itu pun berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah,
apakah secarik kertas yang tadi itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, itu adalah bacaan salawatmu yang pernah kamu bersalawat kepadaku semasa hidup di dunia dan aku menjaganya untukmu. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah ahli maksiat yang selamat dari siksa neraka karena secarik kertas. Semoga kita semua senantiasa untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.